mencederai nama Madura, sudah mencederai nama Madura, sudah memberikan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat Madura. Apakah hari ini rakyat Madura berani? Apakah rakyat Madura berani? Siap satu komando? Siap satu komitmen? Oke, mari kita kawal kebijakan ini supaya orang Madura yang melintas ke Surabaya tidak menggunakan lagi swab antigen dan tidak usah lagi disuruh. Maka markas-markas yang ada di pintu masuk dan ada di pintu keluar harus dibubarkan. Setuju? Setuju? Saya dari Pamekasan. Mobil saya di belakang, saya atas nama supir. Saya sekarang mau bekerja, tapi demi loyalitas Madura, saya berangkat itu. Saya tidak terima. Karena apa? Saya tiap hari lewat di sini. Tiap dua hari saya diswab. Hidung saya sampai sakit. Belum selesai sakit, diswab lagi. Saya tidak terima. Saya mau ikut. Saya baru supir. Teman-teman supir di belakang. Itu mobil saya. Saya tidak kenal dengan anak-anak ini, adik-adik ini. Tapi saya juga mau ikut. Karena saya orang Madura asli. Saya tidak mau diperlecehkan seperti ini. Orang Madura tidak takut corona. Kami anti corona. Kami mau kerja. Tidak takut corona. Bubarkan semua ini. Bubarkan. Teman-teman supir, kita lanjut. Kita ikut sampai titik darah penghabisan. Saya dari Pamekasan. Jauh ke sini mau cari nafkah. Saya ikut. Lanjut, oke. Lanjut ya. Lanjut. Terima kasih. Ampun Pak, cek kita rombak ngiring apa rombak.